Muslimat yang saya kasihi sekalian, kita ni bumi ni hanyalah satu bintang kecil. Bila manusia mula boleh meneroka angkasa kan, ada satelit di luar, mereka dapati kita ni berada di galaksi Bima Sakti. Maksudnya ada berjuta-juta, bahkan mula kata juta, lama-lama bilion, lama-lama trilion, lama-lama manusia, saintis kata bintang infinity. Memang tidak ada jumlah, tidak boleh dikira. Wallahualam, hidupan apa yang ada di galaksi sana? Hidupan apa yang ada di alam sana? Yang kita hidup hanyalah salah satu bintang kecil. Allahu Akbar. Dan kalau kita tengok YouTube, ibu-ibu kalau buka YouTube kan, tunjukkan alam semesta. Saya tengok, okey, mula-mula dia tunjuk bumi, kemudian bumi dengan planet-planet, kemudian kebesaran matahari itu berjuta kali ganda besarnya matahari. Kemudian semakin lama bumi makin mengecil dan berada di satu galaksi yang bernama Bima Sakti yang ada berjuta-juta bintang. Bilion, trilion, bahkan infinity. Tapi lama-lama galaksi Bima Sakti makin mengecil, ada pula galaksi lain. Bahkan galaksi pula infinity juga jumlahnya. Faham tak maksud dia? Bumi bintang, ada bintang-bintang lain. Terkumpul semua dinamakan galaksi Bima Sakti. Tiba-tiba ada galaksi lain pula, ada umpama ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu bila disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji Allah yang mentadbir sekalian alam, dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan Allah memiliki melebihi 70,000 alam. Yang kita tahu alam roh, alam rahim, alam barzah, alam apa lagi? Alam akhirat, alam kubur, ialah alam-alam tu. Ialah alam binatang, alam tumbuhan, alam laut, alam Masya Allah. Allahu Akbar. Dan tidak pernah dalam satu saat Allah lalai. Maksudnya ya Allah sempurna. Allah tidak tidur dan Allah tidak mengantuk dalam menguruskan. Bahkan walaupun sekeping daun yang kering berguguran dalam satu hutan yang tak pernah sampai oleh manusia, bila masanya daun tu nak gugur, dalam pengetahuan Allah, dalam jadual, dalam susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin kita fikir daun tu nak jatuh bila masa, tak ada ganggu ekosistem, tetapi Allah mengaturkan segalanya dengan sangat tepat. Manusia ada mati ada hidup, tapi oksigen yang Allah kurniakan memang cukup-cukup je. Kalau terlebih je oksigen, kita akan terbakar. Kalau terkurang jadi apa pula? Dengan mati hidup manusia itu, oksigen dan karbon dioksida sentiasa seimbang. Masya Allah. Dan udara yang masuk, oksigen keluar, semua seimbang. Tak pernah terlebih masuk dalam badan kita ke? Sebab itu kalau ada orang bertanya pada saya, Ustazah, kenapa je Allah takdirkan saya begini? Saya suka ingatkan, Allah tidak pernah silap dalam mengatur urusan hamba, makhluk yang paling terbaik yang Allah ciptakan. Allah sebut dalam surah At-Tin. Allah sebut apa dalam surah At-Tin? Wama khalaqtu, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya aku ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Allah tidak pernah silap menyusun makhluk seluruhnya. Apatah lagi Allah mengaturkan takdir hidup kita. Keputusan untuk diri kita. Muslimat pakai macam ni. Muslimin pakai macam ni. Tanggungjawab isteri macam ni. Tanggungjawab suami macam ni. Begitu begini. Peraturan yang Allah berikan, Allah takdirkan, Allah letakkan untuk kita adalah untuk kebaikan kita. Subhanallah, Alhamdulillah. Masya Allah, panjang mukadimah hari ini ya. Tapi sebenarnya tak sampai setengah jam. Kita mula tadi dalam pukul, sebenarnya dah lebih. Masya Allah. Okey, muslimat sekalian, Alhamdulillah. Sebenarnya itu juga termasuk, bukanlah mukadimah, ilmu kan. Kita dapat banyak sangat ilmu, mudah-mudahan Allah berkati. Lepas ini baca Asma Husna, baca Ayatul Kursi, selawat pada Nabi dengan khusyuk, dengan tenang, insyaAllah. Okey, kita nak buka buku kita Sahabat Dunia Akhirat. Masya Allah. Kita nak masuk yang ke? Yang kelima. Alhamdulillah. Dah hafal belum doa semalam? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم.
Masya Allah. Siapa yang selalu tanya soalan Ustazah, macam mana nak solat khusyuk? Baca doa ni sebelum solat. Bacalah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah lindungi aku daripada bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku mohon perlindungan daripadamu daripada syaitan untuk menghampiriku. Bacalah belum solat. Mudah-mudahan kita boleh capai solat yang tenang, solat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Ha? Niat tak perlu. Ah, tak, sebelum baca niat. Ah, baca doa sebelum solat kan kita amalkan tak, baca surah An-Nas supaya selamat daripada waswas bisikan syaitan. Ayat ini pun boleh dibacakan juga. Ikhtiar kita untuk dapat tenang dan khusyuk dalam solat. Ha, subhanallah. Okey, sekarang muka surat 17 iaitu bab yang kelima. Cinta Rasulullah, cinta terindah. Tajuknya ialah cinta Rasulullah, cinta terindah. Sahabat, ada seorang insan yang sangat menyayangi kita melebihi dirinya sendiri. Subhanallah, sebab rasa. Sangat memahami penderitaan yang kita rasakan. Selalu menitipkan pesan sabar dan redha. Kesakitan di sini semuanya sementara sahaja. Di sanalah yang kekal selamanya. Subhanallah. Sebelum tu, mohon maaf. Ustazah Muzayyanah ada, adakah? Katanya Ustazah Muzayyanah ada nak hadir. Wallahu'alam. Ha? Ah, okey okey. Eh, tak apa, tak apa. Tak payah cari. Muslimat nak pergi cari ke tu? Ah, tak apalah kalau Ustazah Muzayyanah ada, saya memang segan dengan Ustazah Muzayyanah. Ha, ah, masya-Allah. Ah, kalau saya salah Ustazah tegur saya ya. Masya-Allah. Ah, sama-samalah kita. Okey. Sahabat, ada seorang insan iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyayangi kita melebihi daripada diri kita sendiri. Sangat memahami penderitaan kita. Ini di-declare oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran tentang akhlak dan sifat Nabi ini. Nanti kita baca. Lalu menitipkan, Rasulullah selalu menitipkan ataupun meninggalkan pesan supaya kita sabar dan redha. Sabarlah, redhalah. Itu je jalan kita untuk melalui ujian di dunia dengan tenang. Tak ada cara lain. Mesti dengan jalan sabar dan redha. Kesakitan di sini semuanya sementara. Dunia ini dunia yang fana. Kena ingat selalu dalam diri kita. Semuanya sementara. Gembira sementara, sedih sementara, sakit sementara, sehat sementara, kaya sementara, miskin sementara. Sebab itu sangat rugi orang yang berlama ketika dia dalam ujian dia menderita. Menderitakan dia lama-lama, sangat rugi. Saya juga motivasi saya kalau tengah sedih, berduka ke apa kan. Ni sekejap je ni, sekejap je ni. Ha, cakap pada diri sendiri, tak lama, sekejap je. Sakit ni sekejap je. Bila cepat redha, cepat datang bahagia. Allah gantikan dengan kelapangan jiwa. Ha, kalau sedih dengan anak ke, suami ke, jiran, menantu ke, sekejap je ni. Bisik pada hati. Sementara sahaja. Yang kekal apa? Sabar. Itu kekal. Yang kita duduk sakit-sakit, geram-geram tu sekejap. Lalu kita pun cepat-cepat sabar. Sabar itu kekal. Maksudnya kita akan menikmati sabar itu sampai dalam kubur pahalanya. Sampailah di akhirat kelak. Kerana Allah berfirman, bahkan ada satu pintu yang akan dimasuki oleh ahli-ahli sabar. Babu sabr, pintu sabar. Orang yang sabar akan dipanggil masuk ke dalam syurga melalui pintu sabar. Dan apabila orang-orang sabar yang masuk, berdirilah malaikat di setiap penjuru syurga menyambut kedatangan orang yang sabar. Lalu para malaikat mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera disebabkan kesabaran kamu, disebabkan kamu seorang yang sabar. Masya Allah. Allahu Akbar.